if I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gue, Bilalisa Lady. Jadi sekarang di depan gue ini lagi ada motor Beat tahun 2000, basicnya itu tahun 2013, Beat FI, starter kasar. Dan seperti biasanya kita bakal nge-review part-part apa aja yang ada pada motor ini. Nanti kita bakal sebutin serta harga part-partnya. Jadi buat teman-teman semua, tonton aja videonya sampai habis. Dan semoga buat teman-teman yang user Beat FI, kalian bisa jadiin motor ini itu sebagai inspirasi modifan kalian. Dan apa-apa aja barang-barang yang ada pada motor ini, spek dan bagian speednya, nanti kita bakal kupas. Jadi kalian tonton aja videonya sampai habis dan enjoy. Nah, jadi ini dia Beat yang bakal kita review kali ini. Ini Beat kalau menurut gue lumayan rapi dan lumayan bersih juga. Dan mungkin buat user-user Beat injeksi, kalian bisa jadiin motor ini terus sebagai inspirasi modifan motor Beat kalian. Dan kalau kalian mau tahu part-partnya yang kepasang pada motor ini, kalian tonton aja video ini sampai habis. Jadi di video kali ini nanti kita bakal sebutin part-part apa aja yang kepasang pada motor ini, lalu spek mesin dan bagian speedy. Dan bagian akhir kita bakal coba cek sound motor dan test ride motor ini. Jadi langsung aja kita bakal review motor Beat Prodol ini. Jadi kita mulai dari bagian atas dulu. Untuk pengereman ini menggunakan RCB S1 dan tabungnya itu masih bawaan yang standar. Ini harganya di kisaran 950-an. Kata ownernya tadi dia beli di Champion Motor Seba. Nanti gue taruh aja Instagramnya di sini. Dan untuk grip gas ini udah diganti pakai Yamaha Ori. Karena banyak orang bilang kalau bawaan Yamaha itu tuh lebih empuk dan nggak bikin tangan itu kayak sakit gitu. Dan untuk gas spontannya masih bawaan yang standar. Lalu pindah ke bagian sini. Sorry agak bising soalnya gue nge-review di pinggir jalan. Dan untuk pengereman bagian kiri ini bawaan pakai RCB juga. Lalu untuk basic cat dari motor ini itu menggunakan kode cat Ceralic Blue. Pindah ke bagian bawah. Untuk lampu, mika lampunya udah di Scott LED pakai kaca film yang menengah. Lalu pindah ke bagian kaki-kaki. Shock breaker udah di rebound, udah pasti di rebound. Dan gantungan dudukan kabel rem itu udah diganti juga pakai yang stainless gold. Lalu piringan ini menggunakan KTC yang floating ukuran 260 mm. Dan untuk kaliper ini menggunakan RCB yang 2 piston yang warna hitam. Dan untuk selang rem ini nggak tahu gua mereknya apa, mungkin buat teman-teman yang tahu bisa bantu komen di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa tahu gitu. Nah, untuk velg ini menggunakan RCB Racing Boy yang palang 8. Dan di sini juga ada gearbox warna biru. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 45 ribuan. Dan velg seownernya kemarin beli itu katanya sekitar 1.500.000. Mungkin tahun sekarang karena udah tahun baru mungkin udah naik. Mungkin segitu aja untuk bagian kaki-kaki depan. Lalu kita pindah ke bagian belakang. Untuk jok
Ini menggunakan jog natong Thailand. Ini lagi viral juga di TikTok. Lalu ke bagian kaki-kaki belakang, shock breaker ini menggunakan KTC. KTC ukuran 320 buat bit indeksi. Dan bagian bawah di sini bagian gardannya udah dilengkapi sama buat stainless gold juga. Dan untuk paha rem ini udah diganti juga pakai yang Nui Racing. Ini harganya sekitar 130 ribuan. Dan untuk velg belakang ini udah diganti pakai RCB depan belakang satu set. Dan untuk ban depan tadi gua lupa review, ban depan sama belakang itu sama pakai ISC Pasti Pro yang ukuran 90/80/14. Lalu pindah ke bagian knalpot. Ini knalpot menggunakan Ciali C3 yang buat 130 ke atas. Soalnya kita bicara tentang spek motor ini. Jadi motor ini speknya tuh 120 lebihan. Menggunakan piston BRT itu diameter 54. Dan untuk knock and ass itu modifan dari bengkel. Basicnya itu BRT cuman dilas lagi dan dimodif lagi sama mekaniknya. Lalu ke bagian blok. Bloknya juga udah diganti cuman mereknya ada di bawah, itu pakai blok Kawahara diameter 54. Dan head masih standar porting. Dan untuk per clip itu menggunakan Jepang dan clip masih bawaan standar. Lalu ya paling itu aja sih bagian mesin. Dan pindah ke bagian speedy. Bagian speedy untuk beli depan itu diameter kemiringannya itu 13,5 dan puli yang di depannya juga sama, udah dibungkus juga 13,5. Dan untuk roller itu menggunakan 7 gram rata, itu pakai yang Daytona. Dan bagian belakang perspity itu menggunakan 1500 KTC, perkecil juga menggunakan 1500 KTC. Dan kampas ganda sama piringan sama mangkok ganda itu satu set pakai punya Kohara. Dan paling itu aja sih review motor dari Beat Prodol ini. Dan sekarang kita bakal coba dengerin bunyi check sound dari motor Beat ini. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up, you couldn't see me. I did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my training. But the only thing in life that is meaning are the things you gotta work for to be me. Can't continue to answer, play your own game. And I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Mungkin itu aja test ride dan check sound dari motor Beat ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang motor, seputar motor ini, langsung aja DM ownernya. Dan kalian juga bisa DM IG gua bilacil97 dan juga bisa tanya di komen. Mungkin segitu dulu video kali ini. Sekian, terima kasih. Dan sekali lagi gua mau bilang, jangan lupa untuk bantu support channel gua bilacil97 agar gua lebih semangat lagi bikin video-video seputar otomotif ke depannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.